ada 7 dalil sohbah di Quran. Karena ini zaman orang berdalil. Silakan dilihat surah Al-Ahzab ayat 23, Al-Kahf ayat 28, kemudian Luqman ayat 15, Furqan ayat 27 sampai 29, kemudian Zukhruf ayat 67, Al-Furqan ayat 59, dan begitu juga kisah Nabiullah Khidir dan Nabi Musa, Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pendek cerita, 7 dalil itu ada pada dalil yang ketujuh. Sayyidina Musa sudah jadi nabi. Coba bayangkan, seorang rasul, seorang nabi bisa berkalam-kalam dengan Allah, tapi masih butuh seorang guru. Adakah di antara kita yang lebih mulia daripada Nabi Musa? Para sufi, para ahli tasawuf dituduh, difitnah oleh dajjal-dajjal zaman sekarang. Dajjal-dajjal teri yang mengatakan bahwa sufi meyakini wali lebih tinggi dari para nabi. Tidak, wallahi, wallahi, demi Allah, ini tuduhan buhtanun azim. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Tidak pernah ada dalam kitab Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis, ahli sufi di masa salafus saleh mengatakan hal itu. Tidak ada di kitab Ibn Arabi, tidak ada di kitab Ibn Sab'in, tidak ada di kitab sufi manapun yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada sufi. Semua itu adalah karena gagal baca, tidak bersuhbah kepada ahlinya, hanya membaca satu lembar lalu tidak mengikuti lembaran berikutnya. Sahabat-sahabat bukan Allah, Nabi Musa ditanya oleh seseorang, adakah orang yang lebih alim darimu wahai Musa? Dia menjawab, tidak. Maka Allah tegur agar masih berguru kepada Nabiullah Khidir Balya ibn Mulkan. Seorang nabi, seorang rasul masih berguru. Kita siapa? Antum siapa? Saya siapa? Anda siapa? Jika kita sudah mengenal diri kita, pasti kita akan mencari guru yang akan membimbing kita kepada Allah SWT. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, masih berguru kepada Yusuf An-Nasaj, kemudian Abu Ali Al-Farmadi, dan guru-guru yang lain. Imam Ghazali hafal ribuan hadis. Semua dalil kitab Ihya beliau hafal. Karena beliau ahli hadisnya hanya sampai pada level ahli hadis versi ahli fikih, maka beliau menghafalkan matannya, teksnya, tapi tidak menghafalkan sanadnya. Berbeda dengan Ibnu Jauzi yang mengkritisi Imam Ghazali, hafal sanad dan matannya. Tapi zaman hari ini cuma mengajarkan arba'in, 42 hadis disebut ustaz sunnah. Ya, orang cuma baca kitab Sahih Bukhari dianggap sudah langsung berbicara kepada Nabi atau langsung bisa berguru kepada Nabi. Betapa jauhnya manhaj kita dengan manhajnya ulama-ulama terdahulu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kontrak belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata Nabi Musa dengan rendah hati beliau berkalam dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Di kitab ini halaman 47. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Apakah engkau perkenankan aku wahai Balya Khidir agar engkau mengajariku apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau daripada rushda, petunjuk-petunjuk? Maka seorang guru yang mampu memberikan rushda disebutlah guru itu mursyid. Rashada, ya. Yang kemudian fa'ilnya disebut Rashid atau Arshada, Yurshidu, Irshadan, fahuwa Murshidun. Murshidnya Nabi Musa adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Maka gelarnya Nabiullah Khidir, Syekhul Anbiya wa Syekhul Awliya. Syekhul Anbiya siwa Muhammadin, Syekhul Awliya kullihim. Guru para Nabi selain Nabi Muhammad. Gurunya para wali, semuanya wali-wali yang tinggi. Qal, berkata Nabiullah Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'ya sabar. Kamu tidak akan sanggup bersamaku untuk sabar. Zaman sekarang orang-orang yang tidak memahami bab ini kemudian menuduh Nabi Khidir masih sudah mati dan wafat. Teman-teman, hitunglah kapan Zulkarnain hidup. Lalu hitunglah jaraknya dengan Nabi Musa. Jika kita menghitung umur manusia biasa,
Tentu beliau sudah tidak bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan beliau karena sudah mati. Zulkarnain sudah mati. Tapi Nabi Allah Khidir masih bisa ditemui oleh Nabi Musa. Maka ini dalil yang cukup untuk membersihkan cara berpikir kita yang tidak benar, yang mengatakan dengan tergesa-gesa dan emosi bahwa Khidir sudah mati. Betapa tidak beradabnya orang ini kepada Nabi Musa. Seandainya kalam ini kita pakai bahwa setiap masa kemudian orang akan mati, tidak, Nabi Khidir telah minum ma'ul hayah, air kehidupan. Maka Nabi Musa mati, beliau tidak mati. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nanti di waktu tertentu kita akan membahas satu kitab yaitu yang berjudul Az-Zahrun Nadar fi Halil Khidir, ya, tentang bagaimana ahwal Khidir yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Insyaallah tabaraka wa taala. Khidir, Nabi Khidir, Nabi Khidir ya. Sampai sekarang masih hidup. Apakah itu benar? Benar ada yang mengatakan demikian, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah kita jelaskan kalau tidak salah di sini juga ya. Nabi menjelaskan bahwasanya tidak akan ala ra'si mi'at sanah, setelah 100 tahun tidak ada yang hidup orang di atas muka bumi ini. Nabi pernah mengucapkan hal tersebut dalam setelah salat Isya. Nabi mengatakan setelah 100 tahun tidak ada orang lagi hidup setelah ini. Oleh karenanya para sahabat yang paling tertua adalah yang 100 tahun setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut, karena semua manusia akan meninggal setelah 100 tahun. Seandainya Khidir masih hidup di zaman Nabi, setelah 100 tahun dia akan meninggal setelah itu, paham? Dan kemungkinan besar tidak. Kalau seandainya Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para anbiya, wala tansurunna, kalian akan menolong Nabi Muhammad kalau kalian ya bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khidir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah bercerita bertemu dengan Nabi Khidir. Semua Nabi cerita tentang Nabi Khidir tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Nabi tidak berkata dan dia ada sekarang. Tidak pernah ngomong begitu. Kemudian kalau Nabi Khidir masih hidup sekarang juga faedahnya. Harusnya dia keluar, kemudian dia ajak kaum muslimin, dia ajar ilmu kepada kaum muslimin. Apa yang dia sembunyikan ilmu kalau dia hidup sampai zaman sekarang? Oh, Ustaz, dia bertemu dengan guru saya. Ketemu dengan gurumu, gurumu kenapa ditemui sama Khidir? Ada masalah apa? Ketemu dengan ini sih. Akhirnya banyak orang ngaku, ini bacaan dari Nabi Khidir. Subhanallah. Sekarang guru ente ketemu dengan Nabi Khidir. Dia tahu enggak itu dia pastikan Nabi Khidir? Bukankah setan bisa mengaku Nabi Khidir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khidir? Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya. Nabi berkata, man ro'ani fil manami faqat ro'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniru aku. Seorang belajar tentang sifat fisik Nabi SAW untuk mencocokkan ini Muhammad SAW atau bukan. Oleh karena zaman para sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut, sifli ma ro'ain, sifatkanlah orang yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau disifatkan sesuai dengan Nabi, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan, berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang orang mengaku ketemu dengan Nabi Khidir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khidir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khidir cirinya begini, begini, begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak bisa. Maka tidak mungkin itu tidak bisa dipastikan itu Nabi Khidir, karena iblis setan juga bisa mengaku sebagai Nabi Khidir. Dan saya katakan tadi, apa fungsinya Nabi Khidir hidup sampai sekarang dan dia tidak memberi sumbangsih kepada Islam sama sekali? Apa fungsinya? Apa fungsinya Allah menghidupkan dia sampai zaman sekarang? Apa fungsinya? Dia tidak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang tidak ada peran, tidak bertemu dengan Raja Salman misalnya atau presiden Pak Jokowi hafizahullah taala, atau ketemu dengan presiden kaum muslimin yang lainnya untuk beri masukan, ya. Apa fungsinya dia hidup zaman sekarang? Hanya untuk ketemu pemimpin tarekat ini, pemimpin tarekat ini, apa bedanya?